sekarang kita lagi ada di Splendid bersama Yuka dan Stella plus si gendut, dan juga ya siapa lagi yang pegang kamera kalau bukan Pak Apet kan. Mumpung kita lagi libur, jadi kita jalan-jalan ke Splendid. Yuk. Tapi anti mainstream nih, biasanya kalau ke Splendid kan nyari hewan. Ini bawa hewan jalan-jalan. Kali aja nanti dia pengen sesuatu kan, dia bisa nunjuk kan. Halo Om. Kali aja dia pengen sesuatu, dia nanti nunjuk. Aku mau itu mak, gitu kan. Oh, kita juga kemungkinan bakalan beli burung emprit, burung apa, pipit ya? Iya. Buat ada beberapa musang kita yang nggak mau makan. Musang. Gede. Gedein dia sampai rumah. Ngosoi. Ani ya gendong. Hah? Ya, gendong ya. Apa ora nyokot itu? Gendong cari gendut. Halo. Kayaknya dia kurang terbiasa dengan suasana yang ramai, padahal enggak ada orang juga. Ndi? Iku, sing cilik wani ya. Ya karena di sini pasar hewan, otomatis enggak orang-orang suka hewan. Ini beli burung pipit. Ayo beli burung pipit dulu, ada di belakang banyak motor. Ini ibu ya, Mas ya. Foto beda ini. Makanannya apa ini, Mbak? Buah-buahan, pisang. Nggih, luwak. Pisang luwak. Mam ayam, mam kamu. Kalah. Liar, Bu. Buat bukan beda jenis itu. Ini yang apa? Ini yang pandan. Itu yang musang bulan itu namanya. Iya, bengkel buah-buahan. Gini ki campuran nih. Ngeten iki, ngeten iki. Ten mriki. Iki entene Sumatera aja. Sumatera Kalimantan. Nggih. Wis, matur suwun. Bu wis ah. Oh, nggih. Matur suwun, Bu. Biasanya kalau di Splendid Weekend begini rame banget, tapi ini tumben sepi. Mungkin efek COVID kali ya. Nah, kita biasanya kalau beli burung pipit buat pakan musang itu ya di ibu itu tadi, guys. Itu biasanya kalau kalian beli agak banyak, dibonusin. Sumatera. Jadi Papua. Di bilangan lah. Di
Mas, apa boleh mas? Nama kemana mas Dit? Kembar ya? Iya. Kembar ya? Ya ampun sih, gue itu ya. Kurang tono nih mas, jok mas. Kalo lo jok? Oh, jono. Kira lo kamu tau nih mas. Iya. Kira lo kamu tau mas? Itu kabrau. Umur bila itu mas? 2 tahun, Pak. 2 tahun. 2,5 tahun. Oke, lanjut. Mas, monggo. Masuknya di promosi nomor. Lebu YouTube dah. Kayak video di YouTube. Dijual. Nah, jadi biasanya kalau orang-orang yang bawa hewan ke pasar hewan itu kan mau dijual, makanya di dari tadi banyak banget yang tanya dijual tak mas kayak gitu. Ini banyak banget guys, kalau kalian jalan-jalan ke pasar Splendid Malang, cari-cari burung, cari-cari kelinci, cari-cari ikan hias. Ikan hias ada di bawah sana, tadi turun ke kiri itu ada yang jual macam-macam peralatan aquascape juga lengkap di sini. Tuh, tuh ada tupai, dilarang. Warna itu ya? Dilarang? Dilarang. Dilarang apa itu? Beto. Oke, di sini ada, oh itu papi. Ada papi. Anjing. Oh, ini keranjang gua, papi-api. Meskipun kita di pasar hewan, tapi banyak yang amazed juga kita bawa musang yang bisa digendong gini. Karena biasanya kalau di sini kebanyakan galak ya. Di sini tuh sebenarnya ada tempat atau pasar khusus buat ikan. Tadi sebenarnya kita niatnya juga mau ke sana, cuman selama ini sih setiap kali kita ke sana selalu rame banget, crowded banget karena dia kecil juga areanya. Jalannya tuh sempit. Takutnya nanti musang-musang apa selama yukanya kecapean gitu, terus kepanasan. Apalagi kan sekarang lagi rame juga aquascape-an ya, jadi pasti peminatnya banyak banget yang ke sana. Ini tadi juga jalan aja yukanya juga udah mulai oleng dia, udah kecapean. Jadi kita putuskan untuk lanjut terus istirahat di sini, nyari tempat yang sejuk gitu. Biar dia nggak kepanasan. Nah, itu tadi guys, kita jalan-jalan di pasar Splendid Malang karena memang tujuan kita ke sini itu juga beli burung pipit buat pakan musang ya, yang mau bawa makan karena ada beberapa musang yang mau bawa makan dan harus dikasih burung pipit supaya mau makan kayak gitu guys. Dan karena ini udah lumayan siang, jadi kita nggak bisa mampir-mampir lihat-lihat hewan dulu tadi karena seperti yang kakak Mio bilang, kalian bisa lihat di sini si Yuka tuh
dia udah kepanasan banget guys, jadi kita nggak bisa lama-lama ya. Sekarang kita mau lanjut jalan-jalan di sini cari tempat yang teduh. Kita bakalan ngelewatin proyek Kayu Tangan Heritage guys. Jadi kan beberapa waktu yang lalu nih sempat rame banget. Katanya Malang ini mau dibikin seperti di Yogyakarta guys. Nah lokasinya itu di mana? Ya di daerah Kayu Tangan ini nanti yang bakalan kita lewati. Tuh, jadi penasaran juga Pak Pet seperti apa proyek Kayu Tangan Heritage ini. Makanya mumpung Pak Pet ada di Pasar Hewan Splendid ini kan lokasinya deket banget dengan Kayu Tangan, jadi kita bakalan lewat di situ guys. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apakah Kayu Tangan Heritage ini, jangan lupa buat subscribe dan tonton video selanjutnya. Oke?